Halo guys, kita lagi di mana nih? Masuk Sonic. Sini, jadi Sonic ini keren banget karena kita itu literally nggak turun. You have to park in one of these posts. Kita itu makannya ordernya semuanya di mobil. Ini fast food yang aneh tapi keren dan pertama kali banget nih kita aku kesini. Kamu udah pernah ya? Iya. Oke, jadi kita order aja ya. Tunggu, lihat dulu. Ya, aku gak tau mau apa. Oke, kamu pengen apa? Aku selalu get like number 4 or number 5 or number... Hi there, welcome to Sonic. My name is Nathan. How can I help you today? Hi Nathan, can we get number 4 combo for the drink? Can we do the limeade slush? Can I get number 6? Just the hot dog? I'm sorry, what was your side for the number 4? Fries, please. The sides, can I do onion rings? Alright, so I have a number 4 with french fries and a frozen lemonade, or frozen limeade, I apologize. Number 6, chili cheese dog with onion rings and a mango slushy, and a side of popcorn chicken. Yes. That comes to 2043, we'll have that out to you shortly. Okay, thank you. You can pay at the kiosk in front of you. Okay. Oke, jadi kita udah order barusan dan nanti makanannya akan dianterin ke sini. Kita makannya di mana? Di mobil. Hello, I've got the number 4 toaster meal. 2043, it went through on your card, so there's nothing wrong there. Oke. Okay. Here this is. Thank you. Oke, kita makan nih. Ini punya aku hotdog ya. Oh, hotdognya ini, Bi? Iya kan, American hotdog. Nggak ada garpu nggak? Nggak ada. Kamu nggak minta sama mereka. Betul. Tau nggak sih cara makannya? Nggak. Oh, dibuka. Di slide. Ya udah, gitu aja deh. Kamu tahu lebih gampang. Aduh, tuh. That's why. That's why we don't go to Sonic. Lebih apa? Lebih luas aja. Slushnya kemanisan. Enak nggak kamu? Enak. Burger toast. Hotdognya sih oke lah, biasa aja. Just regular American hotdog, guys. Mau coba nggak hotdognya? Enak kan? Not the best, tapi. Tapi enak. Limeade slush. Ini lebih enak dari lemonade-nya mereka. Very strong ya. Bener-bener rasanya kayak lime. Kita ada onion ring. Di toast aku juga ada onion ringnya. Oh iya, ada. Kita ada onion ring di sini yang beli ini. Tawar. Kentang gorengnya. Mau kecapnya deh. Kalau enggak, tawar. Enggak ada yang bisa bandingin kentang gorengnya Checkers. Kentangnya enak. Kentang goreng ini enak. Popcorn chicken. Biasa aja. Biasa aja. Ujungnya, yang enak dari disini adalah kalau covid gini enak, jadi kan gak usah turun-turun. Contactless. Meminimalkan
kontak dengan orangnya. Nah, terus at the same time makanannya masih fresh kan? Enggak lama. Ini enggak ada apa. Ada satu tempat yang have the best beer battered onion ring in Philly. I forgot where though. Kita belum kasih tau harganya. Oke. Bacon cheeseburger toast kamu $5.49. French fries-nya $1.89. Frozen lemonade kamu $2.59. Cuman karena meal dipotong $1.48. Okay. Mine grilled corn dog ini $1.99. Terus onion ring $2.79. Minumannya slushnya $2.29. Karena combo dipotong 38 sen. Terus popcorn chicken $3.99. Oh, yang medium. Padahal aku mintanya small. Ya udahlah, gak apa-apa. Jadi totalnya $20.43. Oke guys, ini udah habis. Habis ini kayaknya dia udah gak pernah mau kesini lagi. Kenapa? Karena makannya tuh nothing special menurut aku. Emang nothing special? Yang special itu adalah experience, you know. Cuman makan di mobil aja. Nah, menurut aku Sonic itu out-compete. Soalnya ada drive-thru. Kalau misalnya nggak ada drive-thru, ini bakal jadi sebuah competitive advantage. Sebenarnya aku nggak ngerti kenapa mereka punya drive-thru. Orang yang pesen di sini kan juga bisa langsung pergi. Makanya aku bingung, jadi redundant kan? Mm-hmm. Jadi they're not really specialized kalau misalnya mereka ada drive-thru juga. But not all of them have that. You know what I mean? Tapi semua Sonic pasti begini kan? Mm-mm. Ini dia bilangnya drive-in. My favorite is the kentang. Kamu? Apa? The burger ya? Oh, slushy-nya. Okay guys, kita udah makan ya. Kita mau habisin ini. Thank you for watching. We'll see you next time. Bye!